Jaranan Jowo merupakan kesenian yang berkembang bagi daerah Jawa Timur di aliran Bengawan Solo dan Berantas. Seni tradisi ini sangat merakyat, terutama daerah-daerah Ponorogo, Tulung Agung, Blitar, Kediri, Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk, dan beberapa daerah lainnya. Tarian ini menggambarkan kavaleri prajurit yang siap perang. Alur cerita Jaranan Jowo ini masuk varian cerita Panji karena berkisah Dewi Songgolangit yang diperebutkan oleh Klono Sewandono dan Barong, makhluk mitologi Raja Naga. Siapa Dewi Songgolangit? Dia adalah gambaran terah Putri Prabu Airlangga. Klono Sewandono adalah raja seberang berasal dari luar Jawa. Setelah berhasil menaklukkan Barongan, Klono Sewandono tidak membunuh para Barong, tetapi diajak bersatu meminang Putri Songgolangit. Pertunjukan ini juga menggambarkan bagaimana Dewi Kelisuci dengan kecerdasannya menggagalkan pinangan melalui sebuah sayembara mengenai siapa yang berhasil mengisi kukusan yang diapungkan di sungai dengan emas picis rojobrono atau perhiasan batu mulia. Padahal kukusan itu sengaja dilubangi bagian bawahnya. Mengetahui ditipu mentah-mentah, Klono Sewandono murka. Datanglah Panji dan Gunung Sari yang sudah menyusun kekuatan dan strategi menghalau Klono Sewandono dan Barongan. Sayangnya, narasi ini tak pernah lengkap disajikan. Acap kali dipenggal hingga kemenangan Klono Sewandono atas Barong. Dalam cerita ini, memang yang dipentingkan adalah bagaimana keberanian pasukan berkuda ini di medan laga, bahkan hingga trans atau kesurupan. Jaranan merupakan tren seni kemasan. Adegan kesurupan seperti makan rumput dan bola lampu itu memang dalam kondisi kesurupan atau trans. Namun adegan yang tidak membahayakan seperti guling-guling di tanah serta mengamuk itu hanya permainan ringan yang tujuannya untuk menghibur. Itu sebabnya kesenian ini disebut jaran kepang atau jaranan.